para pemula. Oke. Jadi yang pertama sekali ketika kita bermainnya pe, tepukin kepala mana saja, 5 kali. Untuk melatih pernapasan sama keseimbangan dalam badan kita. Sekarang gerakan kaki. Ini untuk menenangkan badan. Udah terangkan. Pernapasan tangan. Sekarang latihan tunjuk. Lihat ya, ini dan ini. Barulah Anda coba untuk melambang, pelan-pelan. Pelan-pelan ke tengah, lepas, lambang, balik lagi. Tangannya diputar-putar. Dan terakhir, kalau Anda takut, pergunakan alat-alat yang disarankan dalam tenang. Seperti kacamata renang, atau pelampung, biar Anda ini. Demikian tutorial dari saya Papa Tupi. Sampai jumpa. Wah, udah ya aku capeknya. Nah, itu tadi gaya bebas dari Vivian.